Kembali lagi di Siapa Mau Jadi Juara? Aku Hasan Juara. Nah, sesama pemirsa, saatnya kita masuk ke babak SMA seleksi menuju akhir. Oke, di babak SMA ini kita akan bermain ejakata ya. Jadi sudah siap? Oke. Langsung saja kita kasih kesempatan terlebih dahulu untuk tim A di ejakata. Ejakata yang pertama adalah menghilang. M. Yes. Ya. Selanjutnya. E. Yes. N. Yes. G. Yes. Ya, cepat maju. I. A. Salah. Karena masing-masing tim kita akan kasih 3 kali kesempatan. 3 kali kesempatan. Jadi masih ada 2 kali kesempatan lagi Angel ya. Iya betul sekali. Oke, ayo semangat 2 kali lagi. Ya, siap ya. Oke, kesempatan kedua untuk tim A. Meja katanya adalah ke lautan. Ke. Ya, cepat, cepat. Eh. Ya, cepat, cepat. Eh. Ya. Ke laut. T. Salah. Oke. Oke, tenang-tenang ibu. Ibu jangan berantem, jangan berantem. Konsentrasi ya, konsentrasi ya. Masih ada satu lagi. Oke, tetap fokus konsentrasi. Kesempatan yang ketiga untuk tim A. Ejakatanya adalah jendela. Silakan. J. Ya. E. Ya. N. Ya. D. Ya. A. A. Oke, sayang sekali kesempatannya sudah habis. Silakan kembali ke tempat. Dan sekarang saatnya tim B. Silakan. Oke, pemirsa, kita akan kesempatan untuk tim B di ejakata. Ejakata yang pertama. Konsentrasi fokus. Ejakatanya adalah perikanan. P. Ya, cepat. E. Ya. I. Salah. Gak apa-apa, jangan patah semangat ya. Semangat, fokus. Tetap semangat, fokus. Masih ada 2 kali kesempatan lagi. Oke. Oke, siap. Ejakata yang kedua untuk tim B. Ejakatanya adalah Republik. R. Ya, cepat. E. Ya, e. Ya. Cepat, cepat. Teto. Oke, masih ada satu kali kesempatan lagi. Fokus sayang. Ayo, kalau kalian bisa menebak dengan benar, maka otomatis kalian masuk ke babak bonus. Ayo, fokus, konsentrasi. Ayo, harusnya bisa menebak nih. Jangan kenceng ngomongnya. Siap, kesempatan yang terakhir untuk tim B. Ejakatanya adalah gedung. Ke. Ya. E. Ya. D. Ya. U. Ya. N. Ya. G. Ya. Lock. Ya. Oke. Sama jawabannya benar. Oke. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan kembali ke tempat. Saatnya pemirsa. Kita akan akumulasi skor sementara antara tim A dan tim B. Siapa skor yang paling tertinggi dia akan masuk ke babak bonus. Oke, dan inilah skor tim A. Tim A 0 dan tim B 100. Oke, kalau begitu yang masuk ke babak bonus yaitu tim B. Oke, Gea bisa ikut kita. Selamat sekali lagi untuk tim B masuk ke babak bonus. Yang diwakili oleh Gea. Langsung saja hitungan ketiga siap diputar Gea. Ya. Kita hitung bersama-sama. Satu. Dua. Tiga. 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta. 5 juta.
Selamat sekali lagi untuk tim B mendapatkan 2 juta rupiah. Thank you. Silakan ke tempatnya. Oke, baiklah kalau gitu pemirsa, selamat untuk tim B berhasil mendapatkan 2 juta rupiah. Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat akumulasi skor dari babak SD, SMP, dan SMA. Tim manakah yang mendapatkan skor tertinggi, maka dia yang akan masuk ke babak sidak alias sidak akhir. Dan ini dia skornya, tim A 300 dan tim B 400. Yeay. Oke, berarti selamat sekali lagi untuk tim B masuk ke babak sidak. Dan kalau begitu untuk pemirsa jangan kemana-mana, apakah tim B bisa mendapatkan hadiah utama 15 juta rupiah? Tetapi siapa mau jadi juara? Akulah sang juara.